Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dari saya. Welcome back to my channel Bang Herman Official. Kali ini saya berada di sebuah pemukiman warga yang agak begitu pelosok di daerah Provinsi Jawa Timur, bertepatan di Desa Sumber Kokap, Kabupaten Bondowoso. Kali ini saya mendatangi sebuah atau mensurvei langsung lokasi jembatan, di mana jembatan ini dibuat pada masa-masa Orde Lama, masih masa-masa Indonesia dulu dijajah oleh Kompeni Belanda. Terus sampai sekarang tetap dipelihara atau sering diperbaiki oleh warga sekitar. Kembali ke episode selanjutnya, yaitu sebuah cerita tentang jembatan peninggalan zaman Kompeni Belanda yang sekarang ini diubah oleh anak-anak Orde Baru, yaitu jembatan ini dijuluki jembatan perjalanan cinta karena kebanyakan para kota-kota lain kebanyakan singgah dan berkunjung ke jembatan perjalanan cinta. Kualitas sampai saat ini jembatan ini tetap kokoh dari segi baut aja, paku beton, sampai besi WF. Ini besi WF ini, karena kalau produksi sekarang mungkin ini udah bengkok, saudaraku. Mungkin udah bengkok. Nah, kalau produksi zaman dulu tebalnya wis akurat sama sekali ini. Akurat. Sangat kuat sekali. Dan ini pun bisa dibuka ini, saudaraku. Dibandingkan dengan produksi sekarang, mungkin udah ini berkarat, udah nggak bisa dibuka. Ini contoh peninggalan zaman Belanda, memang betul-betul kualitasnya memang wis mantep banget. Memang kualitasnya memang dijaga. Bendungannya pun, pelengsengannya pun tetap bagus seperti itu. Karena di sini mau dibilang penuh misteri, saya juga merasakan adanya istilahnya ada kontak batin. Ya, namanya setiap jembatan yang mesti ada. Kita sebagai umat Islam juga mempercayai adanya dengan dunia lain. Tapi karena keadaan ini kan kita hanya mendatangi langsung istilahnya jembatan. Jadi saya fokus pada sebuah fasilitas dan istilahnya rangkanya, membahas masalah rangka. Kalau untuk dunia lain nanti saya akan bahas. Karena saya pribadi dibandingkan dengan jembatan yang sekarang, kebanyakan salah satu contoh keawetannya itu memang istilahnya jauh sekali dibandingkan dengan jembatan tempo dulu seperti itu. Panoramanya sangat indah sekali, saudaraku. Di waktu menjelang sore hari, sambil kita menikmati adanya matahari terbenam, sejuk, terasa damai, terasa tenteram rasanya, namanya hati. Jadi bagi saya jembatan ini adalah tempat
inspirasi untuk orang-orang yang ingin menghilangkan rasa jenuh, menghilangkan rasa sumpek, memikirkan suatu pekerjaan. Insya Allah kalau kita berkunjung ataupun singgah di jembatan ini, kemungkinan besar hati akan terasa damai. Dan salah satu contoh lagi, kalau dulu ini saudaraku, ini untuk lantai bawah, ini peninggalan zaman Belanda yang asli itu dari kayu saudaraku. Nah ini karena dari swadaya masyarakat dan gotong royong serta bantuan dari pemerintah, akhirnya lantai yang awal mulanya dari kayu sekarang udah diganti dengan plat, yaitu plat bordes. Akhirnya untuk warga di sini yang dibuat aktivitas untuk pergi ke sawah atau mencari rumput, rasanya udah tidak khawatir, jalannya udah mulus, enak, tidak ada kendala lagi. Jadi alhamdulillah dari segi warna, kalau dulu saudaraku ini nggak ada warna, cukup besi tok. Sekarang udah ada inspirasi dari warga, yaitu akhirnya jembatan ini dikasih sewarna-warni biar tampak lebih indah, tampak mempesona, dan kelihatan kita memandang nyaman. Seperti itu saudaraku. Mungkin dari segi penyangga ataupun istilahnya ini loh, apa namanya, penguat, ini langsung pakai besi, bukan sebuah kawat serabut, tapi ini pakai besi langsung seperti itu. Dari segi baut, nah ini model tipe lama saudaraku, tipe lama, dan ini besi nih untuk buat panel. Nah ini panel, ini kalau di daerah saya ini panel penguat. Ini cukup kuat ini bautnya saudaraku, dari tahun itu dulu sampai sekarang tetap awet. Dan di sini bisa melihat sebuah air terjun, karena di bawah jembatan ini ada air terjunnya, ya. Ada air terjun, dan memang dibuat oleh pemerintah zaman dulu. Nah, di bawah ini ada saluran air, jadi dibuat untuk mengairi lahan-lahan masyarakat daerah sini. Jadi air ini ada waktu tertentu untuk masalah pengisian di bawah. Mungkin saudaraku semua penasaran dengan jembatan ini, silahkan berkunjung langsung, mendatangi langsung ke lokasi ini, karena banyak suatu cerita ataupun prasejarah dengan adanya pembangunan jembatan tempo dulu ini. Ya saudaraku, gapuranya aja udah bagus, tetap bagus sampai sekarang. Karena model yang sekarang itu jembatan, mencontoh jembatan tempo dulu, kebanyakan mencontoh, kembali, istilahnya kembali ke apa ya, model awal. Seperti itu, sama dengan celana dulu model kumperangan udah enggak istilahnya enggak tren, sekarang kembali tren, sama dengan jembatan ini. Alhamdulillah sampai saat ini keadaan jembatan perjalanan kita tetap terawat. Jadinya
buat suatu cerita tentang kisah untuk generasi penerus yang akan datang. Demikian konten atau video kami. Jangan lupa untuk saudaraku semua se-Nusantara untuk selalu mendukung di channel Bang Herman Official agar lebih baik ke depannya, tambah maju ke depan, dan menambah wawasan dan fasilitas bisa mengunjungi tempat-tempat yang lain. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Cukup sekian dari saya. Salam untuk saudaraku se-Nusantara. Ciptakanlah kedamaian, kesejahteraan agar tercipta kerukunan hidup secara harmonis. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.